بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، kita melangsungkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap tafsir As-Sa'di, dan kita masih berada dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-46 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Azza wa Jal, kepada Fir'aun dan kepada rakyatnya Fir'aun. Faqala, lalu Musa alaihi salatu wassalam berkata, Inni Rasulu Rabbil Alami, sesungguhnya aku adalah utusan Rabb pemilik alam ini. Falamma ja'ahum bi ayatina idza hum minha yadhhakun. Maka tatkala datang kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, ternyata mereka dari ayat-ayat tersebut yadhakun, mereka mentertawakan. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil adhabi la'allahum yarji'un. Kata Allah Azza wa Jalla, dan tiadalah kami memperlihatkan kepada mereka satu tanda kebesaran kecuali itu lebih besar dari saudaranya, ai tanda kebesaran Allah yang datang kepada mereka lebih besar dari tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan sebelumnya. Min ukhtiha. Dan kata Allah Azza wa Jalla, kami ambil mereka, kami siksa mereka dengan azab. Tujuannya, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada Allah. Wa qalu ya ayyuhas sahir, ud'u lana rabbaka bima ahida indak, innana lamuhtadun. Dan setelah mereka mendapatkan azab tentunya, dan mereka berkata, kata Allah Azza wa Jalla, wahai sang penyihir, doakan kebaikan buat kami kepada Rabb engkau dengan apa yang telah Allah janjikan kepada engkau, indaka ai azab maksudnya, dari azab yang Allah telah janjikan. Kalau engkau bisa menyelesaikannya, berdoa kami lepas, innana lamuhtadun, niscaya kami akan menjadi orang berpetunjuk. Falamma kashafna anhumul azaba idzahum yankusun. Maka tatkala kami mengangkat dari mereka al-azab, ternyata mereka yang kusun,
yaitu membatalkan perjanjian itu. Wanada Fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Lalu kemudian Fir'aun menyeru kepada kaumnya. Qala, dia berkata, wahai kaumku, bukankah saya ini adalah penguasa negeri Mesir? Buktinya, sungai-sungai ini yang mengalir di bawahku, di bawah kerajaannya, di bawah kebun-kebunnya. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian menyaksikan? Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin. Nauzubillah. Ataukah saya ini lebih baik dari orang yang hina ini? Maksudnya Musa mahin diungkapkan oleh Fir'aun. Wala yakadu yubin, dan hampir-hampir dia tidak bisa menjelaskan. Karena memang barakallahu fikum kekurangan pada diri Nabi Musa alaihissalatu wassalam, karena peristiwa dia memakan barakallahu fikum memilih api ya di saat ada pilihan dari Fir'aun, kemudian berpengaruh pada ucapan beliau tidak jelas, menurutnya tidak terang, akan dijelaskan. Ternyata itu bahan olokan Fir'aun laknatullah alaih. Satu. Kedua, apa yang di luar dirinya Fir'aun dijadikan sebagai alat membanggakan diri, bukan pada dirinya sendiri Fir'aun yang melekat dari sifat-sifat kemuliaan. Mari kita lihat dan mendengarkan tafsirnya barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, lamma qala ta'ala, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Maka tatkala Allah Azza wa Jalla berfirman, tanyakanlah kepada orang-orang yang kami telah utus sebelum engkau dari utusan-utusan kami, apakah kami telah menjadikan buat mereka selain Ar-Rahman sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah? Coba tanyakan. Maksudnya sebagaimana yang telah lewat, apakah mereka kaum musyrikin ini punya hujah, punya alasan untuk melakukan kesyirikan? Coba tanya kepada utusan-utusan kami sebelum Anda. Akankah mereka itu mengajak, menyeru kepada selain Allah Azza wa Jalla sebagai sesembahan? Maka beliau menjelaskan setelah itu, wa bayyana, setelah Allah memberfirman demikian, bayyana ta'ala hala Musa wa da'watahu. Lalu Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang kondisi Musa dan kondisi dakwahnya. Allati ya ashharu ma yakunu min da'awatir rusuli. Karena dakwahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah sebuah dakwah yang sangat tersohor dari dakwah-dakwah para rasul. Wali anna Allah taala aktsara min dzikriha min kitabihi fi kitabihi, dan juga Allah azza wa jalla banyak menyebutkan tentang dakwah beliau di dalam kitabnya. Fa dzakara halahu ma'a fir'auna. Lalu kemudian Allah azza wa jalla menjelaskan, menyebutkan kondisi beliau Nabi Musa bersama Fir'aun. Walaqad arsalna Musa bi ayatina
التي دلت دلالة قاطعة على صحة ما جاء به كالعصا والحية وإرسال الجراد والقمل إلى آخر الآية. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kebesaran kami. Tanda-tanda kebesaran sebagai bukti yang pasti atas kebenaran apa yang dibawa oleh beliau. Seperti tongkat. Kal'asa. Seperti tongkat. Ya, walhayyah. Yaitu ular. Wa irsalil jarad. Dan dikirimnya jarad. Yaitu belalang. Kemudian wal kummal. Kummal itu kutu. Ila akhiril ayat, kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, barakallahu fikum. Dari sini kan kita tahu bahwa di saat kemudian al-jarad, yaitu belalang menyerang misalkan, itu adalah jundun min junudillah. Tanda dari tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, tentara dari tentara Allah. Demikian juga kutu. Mungkin kita belum pernah menemukan di dalam hidup, yaitu kummal itu kemudian menyerang. Barakallahu fikum. Ila akhir ayat. Ya, sampai ayat-ayat atau bukti-bukti kebesaran Allah. Ila fir'auna wa mala'ihi. Allah mengutus Musa dengan kebesaran itu kepada Fir'aun dan kepada rakyat Fir'aun. Musa berkata, qala inni rasulu rabbil alamin. Aku ini adalah rasulnya, utusan Allah. Fada'ahum ilal ikrari bi rabbihim wa nahahum an ibadati ma siwa. Nabi Musa mengajak mereka untuk mengakui Rabb mereka. Karena mereka mengaku dengan teroran Fir'aun. Barakallahu fikum, kalau Fir'aun itu sebagai Tuhan mereka. Dan Nabi Musa melarang mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Allahu Akbar. Ya. Padahal diutus kepada penjahat hidup. Raja yang diktator kejam, beringas, rakyat yang tunduk. Untuk merubah kondisi seperti itu, Allah mengutus Rasulnya Musa untuk menyampaikan dakwatul tauhid. Subhanallah. Barakallahu fikum. Falamma ja'ahum bi ayatina idza hum minha yadhhakun. Maka di saat datang kepada mereka dengan tanda-tanda kebesaran kami, ternyata mereka mentertawakan. Ai radduha wa ankaruha wastahza'u biha zulman wa 'uluwa. Mereka menolak, mereka mengingkarinya, mereka memperolok-oloknya dengan penuh kezaliman dan juga ketinggian. Wa 'uluwan, kata beliau barakallahu fikum. Keberikutnya kata beliau, falam yakun likusurin fil ayati wa adami wuduhin fiha. Bukan karena alasan mereka menolak, karena kusur terbatasnya ayat-ayat kami dan tidak jelasnya ayat-ayat kami, kata Allah Azza wa Jal. Ya, bukan karena kurang mereka menolak dakwahnya Nabi Musa, bukan kurang ayat-ayat yang kami perlihatkan, bukan karena persoalan tidak jelas, kurang jelas, tidak terang ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu, walihada qala, berdasarkan ini Allah berfirman, wa manurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha ail ayat. Kata beliau, al-ayatul mutaakhiratu a'zamu minas sabiqati. Ya.
Tiadalah kami memperlihatkan kepada mereka satu tanda kebesaran, kecuali lebih besar dari saudaranya. Ayat yang datang belakangan itu lebih besar dari tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah perlihatkan sebelumnya. Jadi tidak kurang-kurang barakallahu. Dalam arti kata, enggak ada alasan sesungguhnya. Kalau bukan karena kezaliman, kalau bukan karena uluan, merasa tinggi, angkuh, sombong, enggak ada alasan lagi. Barakallahu fikum. Karena adanya kezaliman itulah, karena adanya perasaan wah paling tinggi itulah yang menyebabkan menolak hujah seterang apapun. Iya, menolak barakallahu fikum hujah segede apapun, seterang apapun, bukan karena enggak jelas. Bukan karena mungkin ya kurang hujahnya, bukan. Namun karena ada kezaliman dan adanya sifat ulu, sebuah ketinggian yang dia rasa pada diri mereka, barakallahu fikum. Berarti ini penyakit. Harus dibuang, barakallahu fikum. Harus dibuang, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih mengingat ucapan al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Kalaupun anda belajar untuk melenyapkan kezaliman, kata beliau, kejahilan, lalu engkau beramal soleh untuk melenyapkan kezaliman, tetap kebodohan itu lebih banyak pada diri kita. Tetap kezaliman itu lebih banyak barakallahu fikum pada diri kita. Maka disinilah rahimani wa rahimakumullah, ya, manfaat besarnya majlis ilmu yang kita terus mengingatkan diri dengannya, diingatkan oleh saudara-saudara kita melalui karyanya para ulama, melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik, bukan karena kurangnya hujah, bukan karena kurangnya bukti, bukan karena tidak jelasnya ayat-ayat itu, tetapi penolakannya karena ada zulm, sifat kezaliman dan sifat uluan, merasa tinggi, orang yang paling atas, orang yang paling teratas, sehingga ya siapapun yang mau melebihi dirinya, ia akan diinjak-injak, akan direndahkan, akan dihinakan, akan dicelah dan begitu seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, wa akhadnahum bil azabi, lalu kami ambil dia dengan azab, kal jarad, Allah kirim bala tentaranya, al jarad, belalang kecil kan, barakallahu fikum, tetapi telah mengobrak-abri tatanan kehidupan Fir'aun, mengganggu. Kumal, makhluk kecil juga. Ya kutu, dikirim oleh Allah Azza wa Jalla. Wadofadik, kata-kata. Wadam, berubahnya air menjadi darah. Ayatin mufassalat, ayat secara rinci Allah memperlihatkan di hadapan Fir'aun dan rakyatnya. Coba. Yang membawa tanda kebesaran Allah ini utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mempan barakallahu. Maaf, mungkin ada ikhwah yang ngeronda. Tolong ke bawah dicek anak-anak kita, barakallahu fikum. Jangan sampai mereka ada di luar. Ikhwan kita yang meronda di gardu, fadal, mungkin bisa melihat anak-anak kita yang berkeliaran, barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Kata beliau rahimani wa ayat mufassalah, tidak berguna. Ya, ayat demi ayat Allah turunkan. Ayat sekarang lebih besar dari sebelumnya.
Terus demikian Allah gantikan bukti tanda tidak mempan sama sekali. Ingat penyakitnya baik-baik. Zulman wa uluw. Karena kezaliman yang ada pada mereka. La'allahum yarji'un, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengirim tanda-tanda kebesaran Allah terus. Ya, yang berikutnya lebih besar dari yang sebelumnya. Allah pergulirkan tanda-tanda itu. Tujuannya la'allahum yarji'un. Agar mereka itu kembali. Ilal Islam. Wa yad'anuna lahu. Liyazula syirkuhum wa syarruhum. Agar mereka tunduk kepada al-Islam. Agar hilang lenyap kesyirikan mereka dan kejelekan mereka. Sekali lagi, tidak mempan. Tidak mempan, barakallahu fikum. Wa qalu, bahkan mereka mengatakan, indama nazala alaihimul azabu, tatkala turun kepada mereka azab Allah, ya ayyuhas sahiru, ya'nauna Musa alaihi salam. Di saat turun azab, mereka mengatakan, wahai tukang sihir. Yang mereka maksudkan adalah Musa alaihi salatu wassalam. Kata beliau, wahada, ucapan ini imma min babit tahakkum bihi. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ucapan ya ayyuhas sahiru, wahai tukang sihir, ini adalah ucapan mengejek, memperolok-olok Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini kemungkinan pertama. Wa imma ayyakuna hadzal khitabu indahum madhan. Bisa jadi, kata beliau, ucapan ini di sisi mereka itu sebagai bentuk pujian. Dari sisi mana? Fatadharra'u ilaihi bi an khatabuhu bima yukhatibuna bihi man yaz'umuna annahum ulama'uhum wa humus sahara. Kata beliau, bisa jadi panggilan ini ya ayyuhas sahiru adalah sanjungan dan pujian. Lalu kemudian mereka tunduk, merendah kepadanya dengan mengajak Nabi Musa berbicara dengan apa yang mereka berbicara kepada orang-orang yang mereka duga sebagai ulama mereka. Siapa ulama mereka? Para tukang sihir. Faqalu ya ayyuhas sahiru ud'u lana rabbaka bima ahida indak ay bima khassakallahu bihi wa faddalaka bihi minal fadha'ili wal manaqibi ay yakshifa 'anna al 'adhaba innana lamuhtadun in kashafallahu 'anna dhalika. Kata beliau, faqalu, wahai tukang sihir, berdoalah kebaikan buat kami atas apa yang Allah telah khususkan engkau. Allah berikan kelebihan buat engkau dari keutamaan-keutamaan dan derajat-derajat agar Allah mengangkat dari kami azab. Kalau diangkat azab, kami akan berpetunjuk. Kami akan mendapatkan petunjuk kalau Allah mengangkat azab ini, azab itu, kata beliau, kata mereka, barakallahu fikum. Di saat mereka menemukan sebuah akibat, baru tersadar. Baru kemudian mengutarakan. Jujurkah mereka? Jujurkah? Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla bercerita, falamma kashafna anhumul adzab idahum yankuthun.
Ailam yafau bima qalu bal ghadaru wastamarru ala kufrihim. Tatkala kami mengangkat dari mereka azab, kata Allah Azza wa Jalla, ternyata mereka tidak memenuhi janjinya. Bahkan mereka menipu daya dan terus menerus di atas kekufurannya. Wa hadza kaqoulihi ta'ala, ini seperti firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 33 dan seterusnya. Fa arsalna 'alaihim at-tufan wal jarad wal qummala wadh-dhafadi'a wad-dama ayat mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kami kirim kepada mereka, kata Allah Azza wa Jalla, angin tufan. Tufan. Kami kirim kepada mereka belalang. Kumal. Kutu-kutu. Kodok-kodok. Allahu Akbar. Darah. Ya. Air-air mereka berubah darah. Sebagai ayat bukti-bukti yang sangat rinci, tapi mereka menyombongkan diri. Ternyata mereka memang kaum jahat. Dasarnya adalah jahat. Walamma waqa'a 'alaihimur rijza qalu ya Musa. Di saat terjadi atas mereka itu hukuman, mereka mengatakan, wahai Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashaf la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna laka walanursilanna ma'aka bani Israel. Wahai Musa, berdoalah kebaikan buat kami terhadap apa yang telah dijanjikan di sisi engkau, atas apa yang telah dijanjikan kepada engkau. Jikalau kasyafta, ya Musa. Jika engkau telah membukakan dari kami azab, niscaya kami akan benar-benar beriman kepada engkau, dan kami akan membiarkan bersama engkau Bani Israel. Apa kata Allah? Falamma kashafna anhumur rizza ila ajalin hum balighu idza hum yankuthun. Maka tatkala kami melepaskan dari mereka hukuman kepada ila ajalin yang mereka harus penuhi batas, pada batas yang mereka harus penuhi, idahum yang kusun, ternyata mereka itu membatalkan perjanjian itu. Wanada Fir'aun fi qaumihi qala musta'liyan bi batilihi qad gharrahu mulkuhu wa atghahu maluhu wa junuduh. Maka Fir'aun mengumandangkan, memanggil kaumnya dan berkata, dengan penuh ketinggian, dengan kebatilan-kebatilannya, telah tertipu dengan kerajaannya, kekuasaannya, dan telah menjadikan dia melampaui batas hartanya dan tentara-tentaranya, para pengikutnya, para pendukungnya, yang menjadikan dia berani. Barakallahu fikum. Ya kaum, alaysa li mulku Misr? Wahai kaum, bukankah saya ini penguasa negeri Mesir? Alastul malika lidzalik? Bukankah aku ini penguasa atas itu? Al-mutasarrifu fihi, yang berbuat padanya, mengatur ini, mengatur itu. Wa hadhil anharu tajri min tahti, sungai-sungai ini yang mengalir di bawahku, ay anhal al-munsahabah minan nil, sungai-sungai yang memang dialirkan dari sungai Nil lewat perkebunannya, di bawah kerajaannya. Barakallahu fikum. Fi wasatil qusur wal basatin, di tengah-tengah
kerajaan singgasananya dan juga di tengah-tengah kebunnya. Afala tubsirun hadzal malik at-tawil al-arid. Tidakkah kalian melihat kekuasaan yang panjang dan lebar ini? Allahu akbar. Kata beliau, wa hadza min jahlihil baligh. Ini adalah bentuk kebodohan yang keterlaluan dari Fir'aun. Haitsu ibtakhara bi amrin kharijin an dzatihi. Dia dari sisi mana sebagai bentuk kebodohan, ketololan yang paling puncak? Dari sisi dia berbangga dengan urusan di luar dirinya. Sungai mengalir kan, ya mesti dialirkan gitu loh. Bukan dia yang berbuat, ya kan rakyatnya. Kalau sekarang enak saja pakai alat berat kan untuk membikin. Lah, bentuk kebodohannya, yaitu dia berbangga dengan persoalan di luar dirinya. Walam yafkhar bi awsafin hamidatin wala af'alin sadidah. Dia tidak berbangga dengan sifat-sifat terpuji pada dirinya dan tidak pula perbuatan-perbuatan yang baik pada dirinya. Subhanallah. Beliau masukkan ini bentuk kebodohan yang sangat. Oh, itu hasil karya saya. Itu kan begitu. Dia bangga dengan perkara yang di luar dirinya. Semestinya kan bangga dengan apa yang terdapat pada dirinya yang terpuji atau perbuatan-perbuatan yang baik. Kata beliau, am ana khairum min hadzal ladzi wa mahin, yakni tabbahahu Allah bil mahin Musa bi indran kalimir rahman al wajih indallah. Kata beliau, ataukah saya lebih baik? Am ana khairun dari orang yang hina ini. Semoga Allah jelekkan dia di sisinya. Dihina-hina yang dimaksud adalah Musa bin Imran. Seorang rasul yang diajak berbicara oleh Allah. Yang punya kedudukan di sisi Allah. Anal azizu wahuwal dhalilul muhan. Al-muhtaqar fa ayyuna khair. Sementara dia orangnya, saya ini adalah orang mulia, terhormat. Dia adalah orang rendah, hina, ya, jelek. Maka siapa yang lebih baik? Ma'a hadza fa innahu la yakadu yubin. Bersamaan ini semua, kata Fir'aun, hampir-hampir dia tidak bisa menjelaskan, mengungkapkan apa yang ada di dalam dhamir, di dalam jiwanya, bil kalam dengan ucapan. Li'annahu laisa bifasihil lisan. Karena memang Fir'aun, ya astagfirullah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak memiliki kefasihan di dalam berbicara. Kata beliau menjelaskan kefasihan di dalam berbicara itu, wa hadza laisa minal uyubi syai', ini bukan aib. Idza kana yubayyinu ma fi qalbihi walau kana al kalamu thaqilan alai, ini bukan aib. Kata beliau, kalau dia mampu mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya walaupun dengan ungkapan-ungkapan yang berat, tapi mampu. Ya, kekurangan mungkin ada orang yang roknya kurang, ininya kurang, kan begitu. Itu bukan sesuatu yang aib, barakallahu fikum. Walaupun dia berat untuk mengungkapkannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, pelajaran yang sangat berharga dari kisah ini, pertama tentunya kejahatan besar Fir'aun, berikut undang-undang negara yang kufur, rakyat yang menuhankan Fir'aun. Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Musa untuk menyampaikan akidah dan tauhid.
Di atas dakwah ini, kemana kerajaan Fir'aun? Kemana bala tentara Fir'aun? Kemana barakallahu fikum keangkuhan Fir'aun? Bapak, tumbang. Artinya bahwa kalau kita menempuh jalannya para nabi dan rasul di dalam berdakwah di masa sekarang ini, itulah sebagai jawaban terhadap kerusakan hidup di dunia ini, barakallahu fikum. Jangan menoleh ke sana kemari lalu merubah haluan, atau maaf-maaf saja, tidak merubah, menggeser, ya, menggeser haluan, mulai nyerempet. Jangan, barakallahu fikum. Apa yang ahlu sunnati wal jamaah hafizahumullah berada padanya dari pendidikan, itu adalah pendidikan di atas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah harus berbangga dengan itu semua. Kedua, penolakan yang dilakukan oleh Fir'aun di hadapan terang benderangnya hujjah, ya, disebabkan sifat yang berbahaya, kezaliman yang ada pada mereka. Kedua, ulu, ingin menjadi orang yang tertinggi dan paling barakallahu fikum teratas. Ini adalah sesuatu yang sangat bahaya di dalam hidup kita, barakallahu fikum. Dan ingat, bibit-bibit ke arah itu pada diri kita ada. Tadi sudah kita sampaikan. Ya, di saat Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan manusia itu jahulan, zaluman jahula, beliau mengisyaratkan bahwa untuk melenyapkan kejahilan itu dengan belajar, kezaliman dengan beramal soleh, walaupun demikian kejahilan itu tetap lebih banyak, kezaliman itu juga tetap lebih banyak. Berarti suatu saat akan bisa mencuat di permukaan sifat-sifat yang jelek itu. Sinilah letaknya majlis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Semoga kesabaran segenap asatidah dimanapun berada, kesabaran ahlu sunnati wal jamaah untuk terus mengkaji agama Allah Azza wa Jalla sebagai modal besar untuk dia bisa lulus pada ujian hidup ini, barakallahu fikum. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.